Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir dalam menafsiri surat Az-Zukhruf ayat 15 yang berbunyi wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya bagian. Beliau menafsiri, wa athbatu lahu juz'an. Mereka menetapkan bagian, juz'un munfasil, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam, dikenal dengan istilah kam munfasil. Ada sesuatu yang menjadi bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kam munfasil ini menurut kesepakatan ulama adalah sesuatu yang dinafikan dari Allah ta'ala. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a ay athbatu lahu juz'an wa dhalikal juz'u huwa abdun min ibadihi. Jadi apabila ada orang meyakini bahwa Allah Ta'ala mempunyai anak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beranak, ada sesuatu yang berasal dari Allah Ta'ala, yang menjadi bagian dari Allah Ta'ala, yang lepas dari zatnya, ini sama saja dengan orang yang menetapkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai bagian, kam munfasil. Ini tentu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertentangan dengan surat Al-Ikhlas wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baikam muttasil artinya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat bagian-bagian, ada anggota-anggota badan, dikenal dengan kam muttasil, ini tidak berlaku bagi Allah taala. Kam munfasil, Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bahan, menjadi asal sesuatu, anak yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang sahih di dalam mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita benar-benar menjadi umat ijabah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.